Dek, kamu dapat berapa? Aku dapat banyak. Dek, gimana nih buat kita beli mainan baru? Ya, aku juga mau beli mainan, pokoknya banyak. Wih, persenan anak-anak banyak juga tuh. Lumayan nih buat gue beli bedak. Dek, kakak, mana uang persenannya? Biar mama aja yang pegang, biar nggak hilang. Enggak, kita mau beli mainan. Iya, kita mau beli mainan. Iya, nanti beli mainannya sama mama. Mama anterin. Sekarang uangnya mama dulu yang megang. Tahu enggak? Kalau ada tuyul serem banget. Kepalanya botak, tapi kumis sama jenggotnya lebat banget. Serem deh pokoknya. Mau kalian ketemu sama tuyul gara-gara pegang uang banyak? Hah, beneran, Ma? Beneran, Ma? Ah, Ma pasti bohong tuh. Beneran, Mama gak pernah bohong. Bohong itu dosa. Kan Mama gak pernah ngajarin kalian buat bohong. Ya, Mama pegangin ya. Nanti Mama tambahin deh, biar tambah banyak uangnya. Ayo jadi Mama pegang. Nah, gitu dong. Baru anak-anak cantik dan manis. Kan belum lebaran ke rumah tante. Nanti kita ke sana biar kalian dapat persenan lagi yang banyak. Oke? Iya, Ma. Ya udah, sekarang Mama ke kamar dulu ya. Mama simpenin duitnya, oke? Ih, Mama gitu, pasti duit kita ntar enggak dibalikin kayak tahun lalu. Iya. Gimana dong, Kak? Kita belum bermain. Padahal kakak mau ganti handphone baru. Sedih banget. Iya kakak, aku juga sedih banget. Gak apa-apa deh, besok kita minta aja. Iya kak. Nah, kan lumayan buat beli bedak sama lipstik baru. Sisanya beli tas baru. Benar-benar hikmah lebaran nih. Dapat THR banyak anak-anak.